Perlawanan Islam di Lebanon, Hizbullah, melakukan beberapa operasi pada Jumat 15 Maret ke pos militer Israel. Operasi pertama dilakukan di situs militer Israel Al-Marj sekira pukul 13.15. Serangan dilanjutkan pada pukul 14.05, roket Hizbullah menghancurkan pangkalan Al-Malkiyah. Kemudian, Hizbullah menyerang tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi Al-Raheb pada pukul 14.50. Roket Burkan Hizbullah juga menargetkan pangkalan Birket Risa pada pukul 16. Hanya berselang 20 menit, pangkalan Al-Radar Israel runtuh. Selanjutnya, Hizbullah menghancurkan pangkalan militer Ruwaisat Al-Alam Barak Zarid, pangkalan Hadab Yarin secara beruntun. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.